Ini yang punya nih, tadi ada di tadi di luar belinya ada. Jadi, ngobrol-ngobrol bentar sama beliau. Halo, assalamualaikum pun mam dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Kali ini masih di cerita mudik lebaranku ya di tahun 2022 ini. Ini masih kelanjutan dari videoku yang sebelumnya teman-teman. Sesuai dengan janjiku dan sesuai thumbnail, kita akan mereview rumah seorang pelukis terkenal dari Rembang, yaitu Kak Abdul Hamim. Nah, ini kebetulan ya, kita mendapatkan izin bisa mengunjungi rumah beliau. Nah, ini galerinya ya teman-teman, galeri sekaligus sebagai tempat tinggal beliau. Nah, jadi aku tuh sebenarnya sudah penasaran lama dengan galeri ini ya. Bertahun-tahun ketika aku pulang ke Rembang, aku selalu kalau aku jalan ke pantai, ke laut, aku selalu memperhatikan rumah ini. Setiap detailnya begitu unik. Setiap sudutnya mempunyai sentuhan seni yang artistik ya teman-teman. Nah, ternyata alhamdulillah rezekiku di tahun ini bisa langsung diterima oleh sang pemilik rumah sekaligus sang maestro pelukis terkenal dari Rembang, yaitu Kak Abdul Hamim, yang kebetulan pula ternyata beliau itu dulu teman sekolahnya kakakku. Jadi begitu kita lewat dan aku benar-benar tertarik dengan rumah ini, kakakku bilang mau nih masuk ke dalam. Oke. Nah, beliau bisa dihubungin dan ini kami sudah diterima di galeri beliau. Nah, aku mendapatkan izin untuk muter-muter ya, untuk mereview seluruh sudut dari galerinya ini ya. Tapi tentunya sampai batas yang umum ya, yang bisa kami kunjungi. Sebab kalau di dalam ini sudah merupakan daerah privasi keluarga beliau. Nah, disuguhi berbagai macam lukisan yang artistik yang bernilai sangat tinggi ya teman-teman. Begitu indahnya setiap sudutnya, didesain dengan sangat cantik, estetik dan sangat memukau tentunya bagiku khususnya. Dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat ya videoku ke teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian berkunjung ke Rembang, kalian bisa juga berkunjung ke galeri ini. Nah, ini aku bersama dengan saudara-saudaraku ya mengunjunginya rame-rame. Nah, ini sudut yang aku juga sangat terpukau, sudut 99 Asmaul Husna ini ya teman-teman, luar biasa cantik sekali. Nah, ini kemudian aku ke belakang. Nah, di sini juga setiap detail, setiap sudut ruangan diberikan sentuhan seni yang sangat bagus sekali ya teman-teman. Oh iya, aku ingin menyapa teman-temanku semuanya, pun mam dan teman-teman onlineku tersayang dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Masih di edisi mudik lebaran ya teman-teman, begitu banyak cerita yang terjadi tentunya, dan sebisa mungkin aku mengabadikannya seperti saat ini ketika kita sedang mendapatkan rezeki bisa mengunjungi galeri art
seorang seniman yang terkenal di Rembang. Nah, ini dia Kak Abdul Hamim ya, pemilik Gentong Miring, Sanggar Gentong Miring. Nah, beliau ini selain pelukis juga seorang desain interior ya. Tepatnya galeri art ini berada di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Nah, ini seni yang terbaru beliau, yaitu sarang burung, sarang burung silver ini. Nah, ini banyak sekali juga barang-barang koleksi beliau yang sangat cantik sekali ya ditatanya di sini. Nah, ini salah satu penghargaan beliau yang dipajang di sudut ini. Nah, galeri art beliau ini dinamai juga galeri atau sanggar Gentong Miring ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai dari belakang, kemudian akan maju dan bergabung dengan beliau untuk ngobrol-ngobrol. Simak ya obrolan kita, seru kok. Sudah di belakang. Sudah. Ada burung-burung. Sampai garasi aja situ. Burungnya di sebelah mana situ? Ada burung-burungnya. Oh, iya. Ya silver iya. Ya Allah. Aku tuh udah penasaran lama loh mas. Jadi setiap kali kesini dari dulu, maksudnya kalau setiap kali kesini mau ke pantai nih, nggak berani. Tapi selfie-selfie di situ enggak? Pernah. Dulu waktu apa itu ban ya? HP. Ban HP. Setiap tahun pokoknya kesini. Ternyata ini kok berubah lagi gitu. Iya, kan loh, udah berubah lagi Mbak Uti. Pengen masuk po. Temenmu Mbak, ayo. Hanya Yuli saja yang kurang komunikasi dengan saya. Welcome loh saya itu. Oh, iya ya Mbak. Mungkin hanya orang yang takut itu mungkin yang tahu beritanya saja. Biasa sih berita ya kan. Berita itu ada fake news ya kan. Iya, dilebih-lebihkan ada yang di sini. Sudah ada Borneo. Pernah kah Borneo? Borneo Resort, ya. Pernah Borneo? Pernah ke sana? Tinggalnya di Borneo, Om Imam. Iya. Iya, Borneo. Calon Borneo. Nah, itu arsitektur-arsitektur resort seluruh. Keren banget itu. Ini SMA Lasem. SMA Lasem, tambangnya. Nah, itu dia obrolan kita, obrolan seru kita yang sempat aku record beberapa menit ya. Karena kebetulan saat aku mengunjungi galeri ini tuh memoriku sudah penuh ya, karena sudah banyak sekali video-video yang aku simpan dan belum sempat aku edit. Jadi teman-teman, aku tuh kemarin mudik ke Rembang selama 5 hari ya teman-teman, dan memang seperti halnya Lebaran, kita tentu disibukkan dengan berbagai macam acara keluarga ya, kumpul keluarga, kemudian silaturahmi seperti itu. Dan itu membuat memoriku penuh teman-teman. Dan alhamdulillah ini kita masih bisa mengabadikan saat aku mengunjungi galeri Gentong Miring ya, punyanya Kak Abdul Hamim ini. Nah, ini setiap sudutnya aku ingin membagikan ke teman-teman semuanya. Bagi yang suka seni, bagi yang suka hal yang estetik, nah ini kalian akan tentunya ikut merasakan perasaan apa ya, takjub lah ya ke galeri ini. Nah, beliau juga berdakwah ya melalui seni lukis beliau ini. Nah, ini galerinya termasuk baru, lukisannya termasuk baru ya, ini baru dibikin tahun 2021.
Nah, aku masih melanjutkan ngobrol-ngobrol di sini ya, teman-teman. Enggak terasa waktunya. Kita juga udah lumayan lama nih ngobrol-ngobrol dengan beliau di sini. Dan beliau ini juga seorang pelaku seni, kemudian juga sering berkolaborasi dengan pendakwah ya. Beliau mempunyai 3 orang putra. Yang pertama sudah kuliah di ITB dengan jurusan desain interior. Kemudian yang kedua masih SMP dan yang ketiga masih balita. Nah, ini sepenggal perkenalan aku dengan beliau ya, dengan galeri artnya Gentong Miring ini. Dan beliau beberapa kali diundang di acara kesenian ya, termasuk pesta payung di Borobudur beberapa tahun yang lalu. Dan ini salah satu payung kenang-kenangan atau payung koleksi beliau dari Borobudur. Sangat menginspirasi sekali menurut aku rumah beliau ini ya. Nah, ini kami juga berkenalan dengan putra terkecilnya. Sangat memuaskan ya teman-teman. Namanya siapa, Dek? Namanya siapa, sayang? Ganteng, ganteng namanya siapa? Kenalan, kenalan, kenalan gitu. Kenalannya dengan seni juga. Seni pancing ya. Adik ini, adik mesti. Kakak adik ya. Oh iya, aku ingin menyapa beberapa teman youtuberku ya yang tinggal di Kota Rembang. Hai, halo Bunda Isna Masito, apa kabar? Mohon maaf ya pada kunjungan aku pada mudikku ini, aku nggak sempat mampir. Next, mudah-mudahan aku bisa mampir ya ke rumah Bunda Isna Masito. Kemudian juga ada Kak Asri Ong Sangkan ya. Halo Kak, aku lagi di Rembang nih. Mudah-mudahan next kita bisa bersua. Dan mungkin aku cukupkan sekian dulu ya teman-teman untuk video aku kali ini. Next bisa disambung lagi di videoku yang akan datang. Jangan bosan-bosan ya lihat video aku. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai menit sekarang ini. Terima kasih juga yang sering menonton tapi nggak pernah komen. Dan terima kasih juga untuk supportnya, komen, like, dan subscribe-nya. Tunggu kunjungan balik aku tuh ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk yang mungkin baru gabung dan menemukan channelku ini. Mohon maaf ya jika banyak salah kata di video aku saat ini. Dan mudah-mudahan videoku ada manfaatnya. Ditunggu dukungannya untuk yang mungkin baru kenalan dengan aku. Ditunggu komen, like, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan videonya aku cukupkan sekian ya teman-teman. Mohon maaf jika banyak salah kata. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.